Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leisler, dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin, tentunya di channel YouTube Leisler Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info terbaru dan menarik selanjutnya. Mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, tentunya kabar bahagia datang dari keluarga Lesti dan Rizky Billar. Tentunya penasaran kan? Simak terus video Mimin sampai habis ya. Oke, pada sahabat Leisler tidak perlu berlama-lama menunggu untuk kabar pertama ini. Mimin ada unggahan terbaru dari Instagramnya Ashraf Khalid. Tentu kalian sudah tahu dong Ashraf Khalid ini. Ashraf Khalid ini adalah anak tiri dari Datu Siti Nurhaliza. Dan Datu Siti Nurhaliza sendiri adalah idolanya Bunda Lesti. Wah, seneng banget ya. Dan langsung ditantang nih untuk menyanyikan lagu Datuk Siti Nurhaliza. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku getaran yang sama. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, ku yakin pasti ada jawabnya. Ya, kurang lebih begitu ya, Masya Allah. Dan langsung tepuk tangan nih semuanya, Masya Allah. Langsung menuliskan sebuah caption di Instagram pribadinya, Ashraf Khalid. Special performance dari Lesti Kejora, Masya Allah, benar-benar ya. Ini spesial banget katanya, ketemu sama Diva Dangdut ya. Aduh, keren banget sih Bunda, emang suaranya tuh keren banget. Bunda Lesti Kejora ini adalah salah satu idola Mimin yang benar-benar luar biasa ya. Menurut Mimin suaranya tuh empuk banget, dan kalau Bunda Lesti udah nyanyi tuh suaranya nyes dan langsung menggelegar ya. Kemudian masih dari Instagramnya Ashraf Khalid mengunggah postingan bersama Lesti dan Rizky Billar, kemudian Juragan 99 dan Shandy Purnamasari. Amazing dinner with amazing people, Lesti Kejora, Rizky Billar, Juragan 99, Shandy Purnamasari, Tiara Arifin, for our last day in Jakarta. Keren banget ya. Dan langsung ada komentar nih dari akun Instagram Rizka 5582 mengatakan, Masya Allah, sehat-sehat selalu dan bahagia buat semuanya ya. Idola aku Leisler is the best. Kemudian ada komentar yang lain, ada Nonon Mozart, have a good day in Indonesia sir. Masya Allah ya, ini tiga pasangan inspiratif. Kita doakan saja mudah-mudahan mereka selalu diberikan keberkahan dalam rezekinya. Amin. Oke, next untuk kabar selanjutnya, ada unggahan terbaru dari Teh Novi ya. Siang hari ini Teh Novi membagikan vitamin siang dari Abang L. Masya Allah, makin ganteng makin gemes Abang L, Masya Allah. Bener-bener terobat ya kangen Mimin sama Abang L. Akhirnya nongol juga nih vitamin. Abang L ini bayi baru 6 bulan udah bisa nonton TV nih guys, dengan santainya, dengan wajah yang unyu, yang lucu, yang gemes. Aduh, udah bisa nonton aja sih Abang. Nonton apa sih Bang? Pasti nonton Dodo dan Syamil ya. Ataukah nontonnya nonton film anak-anak gitu guys. Jadi gemes banget kan. Aduh, Masya Allah. Dan Mimin juga berharap nih ya, mudah-mudahan
anaknya Mimin juga seperti Abang El nih, amin ya. Kita doakan saja mudah-mudahan apa yang Mimin impikan tercapai nih. Amin ya Rabbal Alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Billar. Tetap stay tune dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.